kasihnya ibu membawa ke syurga kasihnya saudara masa berada. Kedengaran loceng berbunyi menanda tamatlah waktu persekolahan sekolah rendah kebangsaan di kawasan tersebut. Kelihatan seorang ibu yang berpakaian lusuh membawa sekaki payung menunggu di pintu pagar sekolah. Ibu itu seorang kurang upaya disebabkan matanya yang buta sebelah. Tiba anaknya di pintu pagar terus dipayungi anaknya itu takut jika anaknya kepanasan. Lalu dicapai jemari kecil melintasi jalan dan terus pulang ke rumah. Itulah rutin harian si ibu menghantar dan menjemput anaknya. Tidak pernah jemu dan tidak mengenal lelah dengan hal anaknya. Apabila tiba di rumah, si ibu telah menyediakan lauk kegemaran anaknya. "Yahoo, ayam goreng," jerit si anak keriangan. Ibu tersenyum lebar melihat telatah anaknya terloncat-loncat kegembiraan. "Cuci tangan dulu ye sayang," pesan si ibu. Tetapi si anak tidak memperdulikan, lantas terus sahaja makan dengan gelojohnya. Ibu menggeleng-gelengkan kepalanya. 10 tahun sudah berlalu, kini anaknya Azlan telah menginjak ke sekolah menengah. Esok ibu tak perlu hantar Azlan lagi ya. Azlan dah besar, Azlan malu, lagipun kawan-kawan selalu mengejek ibu si buta sebelah, rintik Azlan. "Baiklah anak ibu," ujar si ibu sambil mengangguk-anggukkan kepalanya tanda setuju. Rupa-rupanya si ibu tetap datang ke sekolah tanpa pengetahuan anaknya. "Lihat di pintu pagar pun jadilah," bisik si ibu dalam hatinya. Begitulah kuatnya kasih sayang si ibu, sehari pun sudah mula rasa rindu. Hari demi hari terus berlalu dan Azlan telah menduduki SPM. Si ibu bekerja dari pagi hingga ke malam sehingga habis kudrat bagi menyediakan kelas tambahan buat si Azlan. Dan setiap hari, si ibu tidak pernah putus mendoakan kejayaan anaknya. Hari ini keputusan SPM telah diumumkan. Alhamdulillah, dia mendapat keputusan yang cemerlang. Ibu menadah tangan tanda kesyukuran lantas dikucupnya dahi Azlan. Kemudiannya, si Azlan telah mendapat tawaran belajar ke universiti. Kesibukan di universiti telah menyebabkan Azlan tidak menghubungi ibu. Sehinggalah Azlan menerima ijazah dan mendapat kerja yang baik. Tetapi dia tetap tidak menghubungi ibunya dan tidak pulang ke kampung. Si ibu selalu bersedih hati atas kerinduan terhadap anaknya. Walau demikian, si ibu sentiasa berdoa akan kejayaan Azlan. Dia hanya mendengar kisah-kisah Azlan dari teman-teman Azlan sahaja. Alangkah gembira si ibu mendengar berita Azlan telah berkahwin dan mempunyai dua orang cahaya mata yang masih kecil. Rindu si ibu semakin memuncak. Si ibu bertanya kepada rakan-rakan Azlan akan alamat Azlan. Walaupun agak berat, rakannya, Hafiz, memberitahu juga alamat Azlan kepada ibunya. Awal pagi lagi si ibu bersiap-siap untuk pergi ke rumah Azlan. Alamat yang ditulis oleh Hafiz diberikan kepada pemandu teksi. Lebih kurang 2 jam teksi tiba di perkarangan rumah yang tersegam indah. Tersenyum si ibu bangga anaknya hidup tidak susah sepertinya. Lalu loceng rumah pun dibunyikan dan Azlan pun keluar tergesa-gesa. Alangkah gembiranya si ibu dapat melihat anak kesayangannya mahu sahaja memeluk Azlan seerat-eratnya. Namun hasratnya terhenti kerana Azlan terlebih dahulu menahannya sambil bertegas supaya ibunya pergi dari situ kerana takut anak-anaknya akan melihat wajah si ibu yang bermata satu. Si ibu pun turut dengan kata anaknya dan terus kembali ke dalam teksi, takut cucunya menangis nanti. Malang sekali ibu tidak menoleh ke kiri dan kanan, tiba-tiba muncul sebuah kereta lalu melanggar si ibu. Azlan terkejut, lantas mendapatkan ibunya. Azlan terlihat darah mengalir deras di dahi si ibu. "Ibu, maafkan Azlan," Azlan merayu. Lalu diangkat ibunya masuk ke dalam teksi menuju ke hospital.
Setelah beberapa jam bertarung nyawa di bilik pembedahan, alhamdulillah si ibu dapat diselamatkan. Azlan pun bertubi-tubi memohon maaf kepada ibunya. Dengan lemah si ibu bersuara, "Maafkan ibu ya Azlan, dengan wajah hodok ibu ni buat kamu malu." Azlan hanya tunduk membisu. "Masa kamu lahir, mata kanan kamu buta sebelah. Jadi ibu dermakan mata ibu kepada kamu." Azlan terkejut dan terharu mendengar cerita ibunya lalu memeluk erat ibunya sambil memohon maaf atas perbuatannya. Ibu membalas pelukannya sambil berkata, "Ibu sentiasa memaafkanmu, kamu kan anak kesayangan ibu." Melalui cerita itu tadi, kita mestilah menghormati dan menyayangi ibu bapa kita. Walaupun mereka ada kekurangan, ini kerana ibu bapalah yang menjaga kita sewaktu kecil, sangat mengasihi kita dan sentiasa berkorban untuk melihat kebahagiaan kita.